video kali ini Zizi mau masak pizza untuk berbuka puasa. Tapi sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Yeay, kita mulai. Di sini ada bahan-bahannya, ada sosis cleanser yang siap makan, Dan di sini ada mayones, tapi sebenarnya nggak perlu mayones sih, tapi Zizi untuk pemandang aja. Itu kan nanti juga pakai insya Allah. Ini ada 2 butir telur, ada 1 indomie goreng. Ini ada toppingnya yang wortel, kentang sama nggak tahu ya, lupa sama daun cuka sama kornet. Udah dioseng-oseng dan ditopping kecil-kecil. Oke, yang pertama Zizi menyalain kornetnya dulu. Kita rebus mie instan sampai mendidih. Kita masukkan semua bumbu indominya. Kalau kalian suka pedas boleh dikasih, tapi karena Zizi gak kuat pedas, jadi Zizi gak pakai ya teman. Setelah diaduk-aduk, masukkan 2 butir telur. Lalu kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan keju mozzarella dan jangan lupa masukkan sosis. Sosisnya ini udah siap makan ya teman-teman, jadi tinggal ditaruh aja satu persatu. Setelah itu kita masukkan topping yang berisikan kentang, wortel, dan kornet. Kita masukkan 450 ml air. Kita tuang cairan puding ke dalam cetakan. Bego.
Setelah didinginkan, kita tambahkan parutan keju. Ini Zizi menuangkan susu ya teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak suka susu, kalian tidak perlu pakai susu. Nah, segitu aja ya video dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Yeay, dadah. See you next time. Thank you for watching. Selamat berbuka puasa. Dadah.